Kembali lagi bersama kami di Digiwan Gaming Center Meda bersama Daily Tournament Game X ya, season ke-145 ya. Iya, oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk in game. Seperti suara yang belum terjadi ya. Ada Seven Sins, Koba Academy, Spear Me, White, ada Legend, ada Knife Army. Itulah ke-12 tim yang berpartisipan. Tapi seperti dari Knife Army, kehilangan 3 player-nya ya. Iya. Dari tim 10, tim 6, tim 8, dan tim yang lain. Iya, ini dari Star Infus. Star Infus, jangan cabut Infus. Mas. Iya. Ya, buat para kira-kira yang sudah bergabung, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya. Berarti saya udah mulai ada perkembangan ya. Apanya? Duit terakhir. Iya, duit terakhir ya. Kita dari sini dari tim 1 dan tim 11. Ya, dari tim 1 kita pantau dari atas Kecamatan Medan Baru ya. Ya, masih di area speed. White Angel di sini masih dengan 0 kill ya. Ada Aldin, ada WA Moza dan Shizuka di sana. Iya. Perempuan putih ya. White Angel. Beda dari putih. Kita di sini masih White Angel. Wih, Angel. Hah? White Angel. Iya, jauh kali ya. Aduh, kacau. Aduh, langsung saja. Sayang sekali, gak tahu dia loncat-loncat aja ada di bawah ya. Sayang sekali dari Knife Army harus tersingkir di posisi 12 tadi ya. Jadi peserta apa itu? Dari apa ya? Dari Indo. Jadi ini informasi kepada kalian-kalian semua ya. Kalau udah absen, jangan diganti-ganti lagi nama timnya ya. Iya, sesuai dengan absen ya nama tim ya. Iya, nama tim yang di sini sesuai dengan absen. Apabila kepanjangan nama timnya boleh disingkat aja. Diaktifkan melalui My Telkomsel atau di bintang 363 bintang 123 pagar. Iya. Yang pengen dapat promo langsung aja di nomor deskripsi dan di DM IG kita di Digiwan Gaming Meda. Iya. Ada tim 11 di sana di in game, kita lihat ada tim 8, tim 2. Dan buat para kira-kira yang pengen kasih dukungan ke tim kalian, langsung aja dipenuhi di kolom. Iya, langsung aja bergabung bersama kita dengan di live chat. Jangan malu-malu, karena malu itu hanya punya kucing ya. Malu gua ada. Ya, dari Loading Crew OM. Crew DM. Hah? DM. Iya, DM. Bukan B. Kita di sini masih mencoba typing-typing mengarah ke tim 2 dari tim 8 dari LCIX. Oh, langsung tereliminasi satu player dari tim 8 kita lihat. Iya. Masih terus berduel antara tim 8 di sana, tim 2 juga ada, dan satu lagi tim 12 seperti ya. Betul. Kita dari LC masih berada di luar zona. Kill sudah diperoleh dari tim 8, sementara dari tim 12 Nore Proti baru dapat 1 kill di sana. Masih berkontes dengan tim 8. Dari Rian di sana. Mulai kapan nih? Ya, dari Norem ya, dari Nore Proti masih dengan 4 player-nya ya, tidak akan bertambah. Mendominasi kita kembali lagi dari seorang GB1 di sini. Iya. Dari coba mencari-cari pengut, tapi sangat terbuka dari ini ya, dari seorang GB1 ya. Iya. Oh, dia menyempatkan diri untuk shooting ya. Oh, terkena kembali pin di sana, terkena jadi GB pin. Oh. Oh, coba
dan senjatanya. Betul sekali. Berhasil ditolong ya. Sementara dari tim 3 di sana masih memantau. Oh, dengan bersantainya dia tadi ya. Tadi saya. Oh, dari poste akhirnya berakhir di posisi ke sebelas di sini. Saat lagi darahnya bos. Ada Usum di sana. Dari Mursa Halobang. Iya. Ya, dari Andika Mursa Halobang ya. Bang Halo ya. Ya, kita lihat di daerah Katulistiwa sangat-sangat ramai ya. Oh, Rim coba ditaipi-taipi mengarahkan tim 11 di sana. Hati-hati di sini dari Ujumaki masih dengan 0 kill di sini, Mas. Terkadang dari belakang kita lihat. Untung satu dieliminasi. Ke arah dari tim berapa ya? Dari Star Impus. Star Impus dari tim 5. Masih dengan 1 kill ya. Ini dari Star LDS. Iya. Oh, ada Cobra Academy sana harus kembali terhilangkan ke eliminasi satu dan dia sayang dari tim posisi 38 tadi. Jadi salah 7 tim lagi dan 2 pilot player. Tim 9 pilot. Oh, kenapa dia bisa revive sendiri? Ada tim 6 juga di sana kita lihat. Siapa? Oh, terkenok satu player lagi. Bang, aku jadi balik. Kuing ganti yang telah hancur di sini dari anak dan sendiri dan saya. Dua orang terkenong dari tim Spear di bos. Mencoba mentaipi-taipi mengarah ke tim 6 di sana. 6-9 terjadi kontes di sini. Aduh, dari tim 9. Harus sekarang satu orang akan keadaan ambulan. Oh, langsung dirat dari anak-anak di sini. Dan Spear di bos pun harus tereliminasi. Aku nyisakan 6 tim lagi di sini. Ini dari Seven Sins ya, dengan 7 kill dari sana. Triple kill. Ada Seven Deaths. Ya, buat para kira-kira yang sudah bergabung, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya. Dan kita ya buat kalian para gamers langsung juga aktifin paket GameX-nya di Maintain Mobile atau di bintang 363. Dan 1, 2, 3 pakai paket GameX ya, paket GameX itu paketnya kuota para gamers ya. Dimana paket GameX ini adalah paket untuk bermain game ya yang sangat tidak jelek ya. Oh, Leo masih jadi kontes dari tim satu dan tim satu dan jadi sementara 2 orang dari tim satu, 3 orang sekali. Rata dari tim satu jadi mencoba untuk melari dari pertempuran. Aha. Berbalik badan langsung digepung dari anak-anak tim jam. Tadi ya pabrik football di sana harus dari tim and Free Fire Mobile Legend. Ini dari se dari tujuh ya dari tujuh sin dead four kill. Kita ada tim yang sudah menyumbangkan 11 kill di sana. Wow, 11 kill boy. Kita dari SMA. Seperti bakal berdua dengan tim 11 ya. Sementara dari kill tim 11 berduel dengan tim 2 di sana. Ada Forem Bos di sana. Lihat 05 kita lihat. Ya, dari 05. Tersisa 2 player. Sepertinya bakal bertumpu di atas gunung nih. Terkenok di pinggir tebing. Masih sangat dikatakan lagi Tenta. Oh, udah saja. Tidak dikasih ampun. Tim 6 dan tim 6 Buya di match pertama dengan total kill 15 kill. Ya, sama ya. Dan bos kita ada One Angel dengan total 3 kill. Dan bos kita ada Nore Pro Team dengan total 7 kill. Ya. Ya, itulah akhir match pertama kita di sesi pertama di Gaming Center di turnamen. Buat kalian yang jangan kemana-mana, tetap di Digoan Gaming Center Medan. My language is game. Ya, balik lagi bersama di Digoan Gaming Center Medan. Ya, kali ini bersama bocah-bocah tua nakal. Bocah-bocah tua nakal.
kembali lagi di match kedua di GameX Daily Tournament. Kita lihat terima kasih yang masih setia bersama kami di Digion Game Central Medan. Kita sudah berada di match kedua ini. Ini dari area Oh, ada dari tim 4 ya, dan berduel dengan tim 5 di sini. Sementara dari tim 5 berpencar ya. Masih dengan Star Impus di sana. Star Impus. Kita lihat di sini ya. Dari Star Impus. Kontes. Gak mau gini ya. Gini ya. Ini dari Koba akan pergi. Dari Koba Academy ya. Bakal berhadapan dengan tim 5 dari seberang rumah sana. Ada Linda di sana. Akan terjadi duel tetangga di sini ya. Oh, di Bali sama rumah jatuh di sini. Akademi Funky akan gak dia menaiki. Aish. Jam 4 kali pergerakan pada sementara dari tim 5 membantu pengalih. Oh, langsung dirasakan tadi. Star kaget tadi ya dari Star In. Para tim dan para player yang masih coba mencari lootingan-lootingan sambil menunggu lawan-lawan. Masih tersisa 10 tim lagi atau tiga player masih aktif di sana. Ada Poti yang masih mengumpulkan layar 2-2 di sana. Kita lihat para player sudah masuk area Sejon. Dimana Sejon pertama, di zona yang pertama masih. Di area Crossroad ada tim 11 di sana, ada White Angel. White Angel. White Dawn. Ya. Oke, penuh. Itu apa? Oh, ada tim 7 di sana, dia berbalik arah. Dia berbalik arah, ada tim 7 di sana. Hati-hati. Oh, dia tidak mengetahui di bawahnya ada. Jumpa. Oh. Udah tahu dia ya. Udah ketua anda dari tim 11. Oh, siap-siap kena kembar nih. Kita ada dari UNM. Ah. Tapi dia malah masuk rumah ya. Iya. Tapi darahnya berkurang-kurang ya. Kita dari sini. Oh, dia mengambil jalur kiri, jalur pasti. Dia kan bisa ke sini dari rekan-rekannya. Iya, itu masalahnya tadi. Baik. Aku kan udah bilang dari tadi. Kau enggak ini, fokuslah, wo. Pegangannya dari stick aja. Stick itu dimakan, bukan dipegang. Pakai pisau bang makannya. Pisau. Gitu. Dari kenaik party. Itu. Kita kembali. Tuh bakal terjadi dua reja. Oh, malam awas, mantul. Pas di lubangnya tadi masuk. Dari tim 11 Aldi mencoba masuk area Sejong. Dari White Angel yang satu kill di sini. Jangan bermain mati. Oh, dari arah tangan dari tim Toto di dalam bawah. Ada tim apa juga di sana. Mulai rame nih, mulai rame nih. Kayak gini yang suka ini. Zona ketiga kita. Dari segala penjuru arah di mana tim ini. Ya, kan? Ya kan? Ini masih ada tim 7 di sana. Ini dari tim 8. Dari tim 6. Tim 11 4 tim kali ini berdekatan sekali. Bakal ada yang terhabisi nih sepertinya. Kita lihat dari tim 11 masih berada di luar Sejon di sana. Oh iya? Ada tim 6 juga di sana. Tim 7 itu sisa satu player A. Oh, dari tim 8 di sana. Bakal berjumpa dengan tim 6. Kita lihat dari tim 8 satu orang terkenal. Kembali lagi dari tim 8. Masih berduel di sana. Tersisa satu player saja dari tim 8. Oh, dari loading barang ya. Tidak terkena tadi loading. Dari loading coba menurut, ya. Tapi di bawah ada tim 11 satu orang lagi dengan bandel-bandel ajaib ya. Coba
sementara dari tim 6 bakal berjumpa dengan tim 3. Dua ke kanan, dua ke kiri. Kita lihat proses si Pandu Gelang. Tim 6 sendiri kita lihat di sini. Oh, dari arah tim 6 men-typing ke arah tim yang dia nampak tadi ya. Iya, dari tim 6. Ya, dari depa fatal. Berjumpa dengan tim 3 ada fatal. Masih dengan The Fatal di sini. Mencoba untuk menuruni gunung. Iya, sementara dari tim 3 di sini bakal menemukan kena serangan mendaki gunung mendadak. Ada tim 6 di sana. Ya. Seven Sins di sini. Berapa lima kill sudah diperoleh ya, kita lihat. Coba men-typing. Seperti apakah kami Ania Brasilia ya? WA Moza harus terkenok di sana. Terus satu player aktif ada si Izuka. Oh, tim 11 pun harus terkenok dua player. Ya. Wendinger harus tereliminasi. Akankah ada daerah Brasilio? 22 player yang masih tersisa di sana. 22 ya, sementara dari 7 tim yang bertahan di sini. Di mana-mana hatiku sana. Dari tim 3 ada Dead Ace Indo. Dead Ace Indo. Oh, satu orang terhadap. Oh, ketahuan tadi ya. Hampir saja tadi. Hampir saja spam. Oh, lagu keras di sini. Spam. Bum. Oh. Ya. Kan saya nggak tahu dia di balik kursi. Itu harus tereliminasi. Oh, ada si kembar di sini. Dari 18 player. Ya. Tim 1 dan tim 2 di sini terjadi kontes. Bisa satu player yang aktif dari tim 1 bakal dari good point dikeroyok oleh tim 2 di sana, tapi di belakang mereka sudah ada tim 5 juga. 3 tim berkerumunan. Oh, ada tim 12 juga di rumah sebelahnya. Dan sementara dari tim 6 dan tim 9 berduel juga di sana. Saling berduel 5 6 tim lagi ya. Sekarang 1 tim 1 2 3 4 5. Oh iya, satu player saja dan dari tim Public Goodbye ini masih dengan sendirinya tanpa kill ya. No rem no gas. Ada BP sumur di sana. BP. Iya. Ya, ada sahabat Ewokers ya, mana Muhammad Rashid? Muhammad Rashid, aku yakin nonton dia, tapi dia nggak mau komen. Ada Muhammad Rashid. Ada Rashid. Ada Spear di posisi sana. 716 Bill, di sana dengan total 9 kill. Masih berduel dengan tim 6, terus satu player saja oleh Balboa di sana. Dari tim Spear di boss, bakal didatangi oleh tim 6. Di belakangnya ada tim 12 hati-hati. Ya, dia menunggu dari titik kematiannya ya, Mas Kali ya. Menunggu dari titik, oh, dan kita 5 tim lagi di sini dengan 14 player. Kembali dari Ika, kalian memang maju ke arah sebelah kiri. Oh, spam bom mengenai tim 2, 6, 7, 8, 9. Masih dengan pasti mencapai angka 2 ya, tim 6, KB, masih bertahan dengan 4 player dari Seven Sins. Oh, di sana. Seven Sins di sini. Sama lawan tim 6 dan tim 2 sama-sama 4 player. Siapa? Satu orang dari Norem terkenok. Ras 2 orang. 3 orang Norem dari Norem. 2 orang terkenok di sini. Dengan skill 5 capek. Oh! Norem harus terkenok. Zapansin harus berhasil juga dengan total 16 skill. Oh! 16 skill ya. Norem Motif di posisi kedua dengan 5 kill dan posisi ketiga. Ya, sepertinya udah tahu lah mungkin kalian siapa pemenangnya ya di match ini ya, juara satunya ya. Dari total kill dan kuliahnya aja ya. Iyalah. Ya, terima kasih kepada kalian-kalian kita, kepada The Game Center Medan dan teman-teman kita. Jangan lupa bosan-bosannya ikut terus turnamen kita. Karena habis ini kita bakal open sesi lagi ya. Terima kasih. Jangan bosan-bosannya enggak ada, jangan lupa. Ada, jangan lupa bosan. Yaudah, kita akan kembali lagi di sesi kedua. Masih di Game Daily Tournament. Sampai jumpa nanti. Di Yuan
Dan my language is game.